Salam sejahtera, nama saya Wailam. Saya adalah seorang terapis pertuturan bahasa dan pengasas kepada laman web Singapore Swallowing Specialist. Saya juga adalah pereka latihan Cinta Again Resistance ataupun CITA. Di dalam video ini, saya akan tunjukkan cara untuk melakukan CITA dengan bola getah. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi penghargaan terima kasih kepada Cik Siti Amira, patologis pertuturan dari Malaysia, di atas bantuan beliau dalam penterjemahan video ini ke bahasa Melayu. Ini adalah penafian video kita. Kenapa melakukan CITA? Latihan ini akan menguatkan otot-otot suprahyoid yang diperlukan bagi membuka saluran pemakanan supaya makanan boleh masuk ke dalam perut anda. Ini adalah peralatan yang diperlukan untuk CITA, sebiji bola getah, jarum pam bola dan pam udara sekiranya anda perlu mengembungkan bola untuk meningkatkan daya rentangan atau diameternya. Saiz bola yang sesuai, bola yang digunakan perlu berada di dalam keadaan selesa semasa diletakkan di antara bahagian bawah dagu dan tulang selangka seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Terdapat dua bahagian dalam latihan CITA. Bahagian 1, CITA berkekalan ataupun isometric. Bahagian 2, CITA berulangan ataupun isokinetik. Kedua-dua latihan ini boleh dilakukan dalam keadaan duduk ataupun berdiri. Bahagian 1, CITA berkekalan. Duduk ataupun berdiri dengan tegak dan tarik bahu ke belakang. Kekalkan postur ini semasa latihan dilakukan. Letak dan pegang bola di bawah dagu anda dengan tangan dan kekalkan posisi bola di sepanjang latihan. Tundukkan dagu sekuat yang mungkin pada bola untuk satu jangka masa dan bilangan set seperti yang disyorkan oleh ahli terapis pertuturan anda. Rehat selama 1 minit di antara setiap set latihan. Bahagian 2, CITA berulangan. Duduk ataupun berdiri dengan tegak dan tarik bahu ke belakang. Kekalkan postur ini semasa latihan dilakukan. Letak dan pegang bola di bawah dagu dengan tangan anda dan kekalkan posisi bola sepanjang latihan. Tundukkan dagu anda sekuat yang mungkin pada bola, kemudian angkat semula dagu. Ulangi langkah-langkah ini untuk bilangan pengulangan dan set seperti yang disyorkan oleh terapis pertuturan anda. Rehat selama 1 minit di antara setiap set latihan. Apabila CITA dilakukan dengan betul, anda mungkin akan merasa pedih ataupun sakit di bawah dagu anda selama 1-2 hari. Ini adalah perkara biasa pada fasa awal melakukan latihan CITA. Apabila CITA dilakukan dengan salah, anda mungkin akan merasa pedih atau sakit di bahagian belakang leher anda. Kebiasaannya disebabkan oleh postur tubuh yang salah. Pastikan anda mengekalkan posisi duduk atau berdiri dengan tegak dan bahu ditarik ke belakang semasa latihan dilakukan. Sekiranya anda masih merasa pedih atau sakit di bahagian belakang leher anda, hentikan latihan dan dapatkan nasihat terapis pertuturan anda. Kami akan menghasilkan lebih banyak video bagi latihan menelan dalam pelbagai bahasa. Terima kasih kerana menonton. Anda boleh memuat turun arahan bagi latihan CITA dengan menekan pautan atau link di dalam keterangan video. Sekiranya anda merasakan video ini bermanfaat, sila tekan like, share dan subscribe ke saluran kami untuk menonton siri latihan CITA yang akan datang dan pelbagai latihan menelan yang lain. Sekiranya anda mempunyai komen atau pertanyaan, sila tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah atau anda juga boleh menghantar email kepada kami.